Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, Nur Hafizah binti Muhammad, hari ini kamu akan berpindah dari naungan dan perlindungan ibu dan ayah ke suatu alam yang baru di bawah naungan suamimu. Ibu telah mendidik dan mengasuhmu sebaik mungkin untuk menjadikan kamu seorang anak yang soleha. Ibu mengharapkan kepadamu untuk melaksanakan segala tunjuk ajar dan nasihat ibu selama ini. Jadikanlah dirimu seorang isteri yang soleha. Nescaya suamimu akan menjadi teman yang mesra. Berikanlah khidmatmu dan ketaatanmu dengan jujur dan ikhlas. Hendaklah kamu menjaga perkataanmu dan budi pekertimu serta tingkah lakumu terhadapnya. Jagalah maruah dirimu dan keluargamu. Taatilah Allah sepanjang hidupmu. Semoga Allah memberikan ketabahan, keafiatan, ketenangan, kebahagiaan kepadamu. Maafkanlah ibu di atas segala kesilapan semasa mendidikmu. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhum fala hadiya lah. Nabiyyuka laysa minni. Memuji kehadiran Allah Ta'ala dengan puja yang tidak terkira, tidak terhingga. Dengan izinnya, kerana keadaannya diatur dan rancang boleh sesuatu mungkin. Bagi mereka individu yang kita sebut nama yang berakhir dan juga yang pengantin sahabat keluarga yang akhir yang kita habis sama-sama hari ini, disempurnakan satu tugasan, satu perjalanan mahu sunnah bagi yang Nabi SAW. Sebulan tak lalu siang, makan siang. Mendengar izin sudah bukan diperkuat. Syed Hafizah binti Muhammad. Syed Hafizah, ayahnya akan menikahkan anda dengan Muhammad Aiman Faiz bin Muhammad Syam dengan mas kahwinnya 1 gram emas tunai. Muhammad Aiman Faiz bin Muhammad Syam. Ya. Aku nikahkan dikau, aku kahwinkan dikau dengan anak deku Nur Hafizah binti Muhammad dengan mas kahwinnya 1 gram emas tunai. Aku terima nikahnya Nur Hafizah binti Muhammad dengan mas kahwinnya 1 gram emas tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Aiman Faiz bin Muhammad Sam. Saya sebagai wali menyerahkan tanggungjawab nafkah, perlindungan, keselamatan dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu sebagai suami yang sah. Saya juga berpesan kepada kamu supaya menjaga agama dan sembahyang solat anak saya yang telah saya serahkan kepada kamu. Semoga diberkati Allah ke atas kamu dan orang di bawah tanggungan kamu serta zuriat keturunan kamu, insyaAllah. Sekian. Lagi menerima 9 bulan 2020. Terima kasih.